Oke, masuk ayo. Melbu, api, pas, pas aku. Apa salah baca ya? Hah? Salah baca ya. Ngepres? Enggak. Ya, kok sampai jelas tapi orang jawab dua titik sehari. Kau apa sih gini? Lebih. Kak, bodoh berarti bodoh. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning be aku, Ceko ya. Di acara cerita kehidupan bersama Waklas, Lasmi. Bulasmi. Bulasmi. Jeneng sampe opo dadi? Lah iya Bulasmi. Jeneng opo? Ya wis ngono to. Lasmi opo Lasmi ini? Lasmi. Lasmi ya, Mbak Lasmi. Lasmi iki yukne bapak dadi budheku ya. Oke, jadi kita aja menunggu tawa. Iki cerita tentang sampean sing duwe anak rabi mola. Songolas tau kan duwe anak ya? Iya. Sing katakan itu ya apa aku? Yo, ambil dulu kamera iko. Jadi sing tak tangoni iku. Sampean iku pen duwe anak. Tapi nunggu tahun-tahun piro. Oh iya, si tala aku tak tangon sih. Awal-awal ya. Sampean ketemu Pak De, ku Dendi. Kau iso rabi ke Pak De? Oh, ketemu nih, iku teko pabrik. Oh, terus. Terus Pak Demu nyupir. Iya. Terus aku lek mule dijak bareng. Terus dimotori perahu to. Terus. Ya terus mari ngono wis, terus kenalan. Kenalan. Mari ngono ya terus dikawin iku ri. Terus mari ngono. Mari ngono tok. Oke. Terus kok moro-moro liko gelem dirabi? Ya wis jodone. Oh. Pedi oleh-oleh to enggak? Hah? Oleh-oleh dhewe. Iya. Oh. Iku sampean rabi tahun piro? Tahun 80. Tahun 80. Nek sampai saiki wis pirang puluh tahun haru? 60 tahun 80 kami ini iya. Saiki 2020. 2020. Wis pirang puluh tahun? 40 tahun. 40 tahun. Kata tukaran. Oh, jenenge rumah tangga ri. Mesti ono ae. Oh, mesti ono ae. Yo kecocokan. Perkara belanja. Ya wis. Terus Ding, kan sampe niku lak rabi mulai tahun 80. Ya. Kait duwe anak tahun 99. Tahun 99 ya wis berarti meh 2000. Berarti 20 tahun ya. Iya. 19 tahun. 99 tanggal 13 Agustus bulan 8. Oh. Ya mari ya. Iku ngelairno. Iya. Iku berarti rabi wis oleh 19 tahun kaya duwe anak. Nah, iku ya, Dik, sak durung-durunge ya. Sak durunge duwe anak iku kan 19 tahun iki lho, Dik ya. Kan maksudnya wong rabi kan biasanya setahun rong tahun kaya duwe anak, rata-rata sih. Nek arek saiki enggak tambahan. Rabi oleh 3 bulan anak umur 6 bulan. Nyolong 3 bulan. Nah. Nyolong apa nyeleki ngono iku, Dik? Nyolong. Lha oleh kok tidak boleh menyebutkan jenenge wong ya. Tapi ono to kowe ngene. Oke. Nek aku gak oleh. Ojo. Terus Dik, kan iku lak 19 tahun gak duwe anak ya. Iku tanggepan marang tuane riko ya apa waktu itu. Kok oleh sih iki lho? Gak metem-metem mandul lah. Apa ngene gak sempet dilono ngono. Gak tau ngono. Ya mek dikongkon ngomong anak wong. Terus akhirnya ngomong gak kagelem aku. Terus ora kagelem soal sing kate dikon ngomong ku arek ora enek bapake. Arek ngandut tanpa bapak. Arek karo pelosok. Terus arek karo bapake. Lah apa kono-kono ya ya, iku anake ono jero iku ono jowo. Terus terus Dik, kowe gak usah didelok terus Dik. Ya terus gak kagelem ri. Akhirnya kok moro-moro ya iya, jalan pengeran terus ngeri ini
Yo mari ngono terus ngomong iki. Ning iki iku. Oh, anake. Adik Riko. Iya. Riko mau. Sampai pirang puluh tahun. Oh, aku tamung iku mulai bayi 16. Oh, 16 dino. 16 bulan. Oh, ya 16 bulan. Setahun. Oh, setengah. Oh, ya setahun lebih. Berarti wis iso mlaku. Wis. Iku yo apa Riko jauhe nang ya kan jalu ri areke tamu anu aku rono jumeno. Oh. Ono kene kula tak terono kagendem yo bali. Kemantir. Terus Lisa bobot mana? Akhirnya nak limun, tuan. Ya, nak jadi uripi. Terus? Tuan ngomong nak limun itu. Ya, tuan tak ngomong itu. Terus dia ngomong. Sampai pirang puluh tahun ni, sampai Mbak Ria ngomong. Ya. Bululas. Iya. Bululas tahun. Iya. Sampai yang Mbak Ria, ya, sampai yang Mbak Ria itu. Kayak pancingan lah, ngomong corong ini. Ya mbo ya cuma cari ngomong ngono. Cari ngomong tuwe. Iya, tapi ya wis. Berarti ning iku umur amri aku bobot iku. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Kayak bobot riko. Iya. Terus gak tau ana omongan lagi selama 19 tahun sampai Mbak Ria akhirnya sampai ketemu mulai teko radio kan omongan tonggo-tonggo nih. Oh, lasiku mandul, lasiku ngene, anjene ngene, gak tau ono. Gak tau ono sing ngene. Ya bersusah hari. Oh. Periksa nang dokter. Nang dokter. Yeah. Tapi wis ngomongi iki. Wis ngomongi iki to ya. Periksa nang dokter, percaya dokter, ternyata aku iki gak mandul ri. Oh. Pakde bisa. Pakde dikongkon periksa. Nang spesialis kandungan Surabaya. Pak D. Dikai surat pengantar. Terus. Nang dokter Sudarjo. Tapi Pak D ternyata gak gelem. Beti bawa merasa wae iki. Sing mandu. Sing mandu. Waktu iku. Waktu iku. Terus. Nah terus mari ngono ya wis iki. Ya wis ngomong iki, ya wis kang ini iki wis ya wis gak. Dikai ya ana yo diterima, katike ya wis. Kate yo pemah. Mari ngono iki terus aku nang pabrik kuri. Dilereni ana omah oleh setahun be. Nek menurut dokter kurang istirahat. Oh, Riko penggaweane terlalu ngoyo. Nah dene leren, dileren di PHK mangono omah meneng. Terus moro putih kuni. Tapi pas waktu sampai mulai sampe rabi tahun 80 sampai 99 iku gak ono pikiran pegatan di waktu itu. Gak ono. Gak tau. Gak tau. Masih Pak Dewi bisa. Gak. Wis dilakoni ae. Iya. Berarti yang ini wis bener-bener sak mlaku-mlakune sak ora ora becer pengeran. Wis gak tau kok ora kadhana pekatan aku dipekat ngono kae. Soale kan sing nek saiki kan umume ngono ade rata-rata kadhana kepiye yo nek gak ngono ra dimane Pak Dibien gak sampe ngono ra dimane. Si dilera yo perina gawe naksi kaya 7000 5000 wah, gak ada pikiran ngono, gak tutup saun, gak tutup saun ngono ya. Kak. Terus mari ngono deh, kan ini gue melaku ya, sampai akhirnya sampai dua anak. Nah, sampai pertama gejala meten itu ngerosokannya apa gak? Kan maksudnya mulai tahun 80. Oh, di waktu itu ya. Kok moro-moro udah suki ngelem. Terus. Nih, isu kada turu. Terus tak periksa no. Terus dari Buyana lampu. Mayono balik mana? Dari lampu ngai. Terus kok aku kudu turu ae iki. Kok ora mangan sarep. Kadu mutah-mutahe. Terus mayono terus tak kono Buyana mana? Apa sih ana nang ndi jare ni kok lambung, kadhe lambung ri ya. Heeh. Mane wis ya kok mosok lambung biasa gak ngene. Kok kadhe turu ae iso. Wis mari ya iku wis nang Buyana, dipegar Buyana. Positif nek iki. Netang. Netang. Seneng ri kok sih. Kok seneng ri? Ya apa?
ngeluh seneng. Gak seneng tapi ngeluh seneng. Saya harus tuwe. Tapi ini kok kondonang pak waktu itu ya bu. Ya apa waktu itu? Umur ya wis akeh. Umur piro sih waktu itu? Lah iya, wis umur 40. Umur 40 kan tuh ya. Kau lagi guyu asini, tapi berhubung dengan dewi kamu tuh. 40 itu ri, aku beti ri, ya wis kalau kasar nengri mau ngomong wis umur wis akeh, kau tiga ya anak, hati kau kak. Kateria, wis akeh. Cari sama nih. Iya, terus. Oh waktu itu sampai malam penting itu tambah kak ceria, wes kak seneng sumpek tambah. Iya sumpek ri, ayo ini. Terus wes terus yang pas malam lorot tok ini, terus lorot yang nambah terus sampai 6 bulan. Luma-luma dong. Iya. Kayaknya itu ngerasa nama penting. Kalau ngamar ri. Oh. Iya biar aku rumah ngamar pak balik di wani wida mata surya. Itu cowok ngamar itu. Terus? Ya wes ternyata neter ya tuh ya apa ri, ya wes wes ngelibruk lori, ya umur yang bisa akhir ya. Nek menurut cari kiri, iya. Kan nek kau ni mesti umur iya, 40 kan, kau ni boh. Bahaya, resiko, ya terus. Iya, mangan waktu ngelahir mulai dikirim ke rumah sakit kan, mesti kau ni, kau ni ngelahir normal, kau ni. Terus, mari ngono deh, kan waktu itu lak peteng kan. Wis pirang puluh tahun kak aku akhirnya meteng. Aja ada perasaan pertama kali wis tambah gak seneng. Gak seneng sumpah. Maksudnya umur sampe ini tambah tiga wis ngomong nih gitu. Coran ngono wis, oh wis ono ikit ae ngono ya. Terus akhirnya iku ya apa? Kan tetep akhirnya perasaane sampean niku wis suwe peteng tambah gede ngono ku ya apa kata tambah sumpah waktu itu. Ya sumpah. Iya iya anak, meteng gak tambah seneng tambah sumpek kali. Ya mungkin faktor umur waktu itu ya. Iya, terus umur lah apa ribu. Akhirnya mau maya sih kan dari uang sih ya. Nih uang kawin harus setahun, mau berikan seneng-seneng ini ya. Dan ini gue sih enggak nih, soalnya berusaha nanti di biar gue jamu bertahun-tahun ya. Marah ya, tapi ditipu-tipu uang tahu nanti mendukung barang deh. Kan ono anu biar ngomong tuh iya modeli kaya dandani kaya payai-payai oh iya tetep lompat iya terlalu orang ganti keturunan tapi sampe-sampe ini dipijet tiga jamu ada pijen dong atau saya kenapa tapi saya kan 1.5 juta iya terus kaya induk ngomong jamu dipijet ternyata ketipu nih ngondokin untuk payai-payai dapetnya orang yang ditakar saking kepingin itu ya anak iya tiga ya anak temen ngerusuh lo ya bisa umurnya bisa aset lah ya dia tapi kan ngerusuh lo waktu itu waktu itu terus mari ngomong akhirnya sampe meteng temenan ya akhirnya meteng gede lah waktu sampe meteng itu otomatis lah ya ada tingkepan, ada ini ya tingkep iya terus deh gak ngerasa no ngidam apa waktu itu gak tau gak ngono oh gak ngidam-ngidam gak ngidam-ngidam gak kepingin gak kepingin turun loh lorot berarti penting berarti aku lo kuor dok ya malah mau 6 bulan ada kasur dok gue kembang apa ini iya ini lo iya lo iya waduh kok tak gak ada dewa aku cili lali ya apa ya aku sapi iya dijojol ading belum. Lho iya lah. Aku yang jeblong, tapi dasarku suwe. Lho, gara-gara? Bagus iku. Oh bagus ah? Iya. Oh bagus, waktu iya, itu meteng iya, bagus. Meteng mbak ya? Iya. Bagus umur biro waktu kira-kira ya, saya umur durdek kali. Oh jadi cilik gak ngerti ya? Tulinan gak hati. Waktu kan bau ini terus ini. Kalau terus. Aduh. Iya nih, anjir aku godol ya, tapi saya ingin iya bener, bagus ya kan ibu jenengi, ya bu, dong satu tarangan ya kak bodoh terus dia balik maning ya, kan akhirnya bener-bener gak tau ngidam, pokoknya tau urudok gitu iya terus kok ibu sing ngeramu sama bensok, mak? Ya mak, apa? Ya apa tanggapannya mak waktu itu? Kak di, wis lah yang ini, dia jadi meteng oh enggak ya apa? Mak? Rasanya hati ini, iya, iya, rasanya hati saya iya, kamu iya. Aku gimana, gak tau loh. Kan belum
iya nek penting kan mumut-mumut ngono kan dari ini arek iku kan liyan arek iya kok ngono kok mari ndase nang dhuwur puter iya mama iki iki opo sih mari dipisah ikut terus terus iya wis arek pas ikut ri arek pas ya sik kuting rasane aku nak metu lho aku mlukun luker masa meteng ulo oh, rasanya hati lo rasanya hati jadi kamu kamu nih yang melihat tapi hanya itu rasanya koyo koyo kan melungker kan jadi wis tuh worry bobot yang ngerti ini perasaan ini koyo yo opo iya re tuh yang moro payo warna sih wendi yo terus mari ngono di akhirnya gak iso meteng normal gak iso lahir normal waktu ngelarani yo aku rasanya saya takut nih. Lah ya aku takut nih gitu malah. Saya takut ya berong-berong anak. Jadi ini mak biar mak mak. Oh mak ya. Tanggung. Tapi aja nih ngono deh. Iya jadi. Kamu gak omongan. Iya. Talannya gak talan lu buntu. Buntu talannya. Iya. Akhirnya. Dia operasi. Dia operasi esal. Iya. Tahun 99 waktu itu. Iya. Akhirnya. Ya apa rasanya deh? Karu nih. Lagi gak operasi kan karu? Iya bener sih. Maksudnya? Lalu saya kan operasi gitu nih. Iya. Wangi melek. Aduh. Gitu. Iya. Lalu aku gak. Iya nih apa? Gak gitu nih. Biar kan ngomong bahaya nih. Menurut saya ini. Iya. Kan. Apa? Dikongkan. Melek ini, malu kita tutup ini. Kayak iya, anu oksigen. Malu tutup, malu sailing, ini gak sabar. Sama apa tuh ya? Itu jam cici. Jam cici bengi? Jam cici pas. Di operasi. Mari ngono. Kurung sholat-sholat digugari. Bu, bu sadar bu ya, anaknya wedok bu. Sadar ya bu, tapi moto meremri, hati melek. Iya, kurungu, kuping kurungu. Moto gak iso melek. Soalnya kena bius. Iya terus. Iya, ya beri ya saya ku sadar yang subuh. Seneng nggak tinggal di kos? Subuh wedo. Seneng. Ya iya, dia jangan anak. Iya ya, 19 tahun ya. Iya. Tapi pas ngelarani ku ya apa sih deh? Maksudnya sampai waktu itu jawre jerit dah ya apa? Tidak, kan ngelarani ya kan jerit diri. Cuma ya oleh ubat itu lho liya, oleh katanya itu kan talanya buntu jejejejek mana jemaah ya? Ngomongin orang ini, ngomong talanya buntu lalu orang ini ngelahirnya biasa sih, ini kan ini karena penghalangi kan ya wis dari ubat itu kan langsung metu iya wis akhirnya ini kok kapok ketemu iya bisa nih gua bisa nih lagi ya wis ternyata ini ya wis dari kano lila sih wis jerone apa iya cara aku lo kesak e wis kaon e wis digawe mari ya iku ngono ya terus iku de kan sampean mulih sampean nangis gak ditelok bali ya cilik waktu itu maksudnya anak kure ngono gak biasa biasa Bebe kan terharu deh, maksudnya sok kelas tahun dia anu gak biasa baru bayi, baru ngulir karena saat operasi ini loro gak karena seminggu ya mana ngulir ini ini saya mau bayi saya kata nih dina nih iya ngulir lebih yang gak seminggu mana kita lihat tanya seminggu terus mau sih liwati wi kontrol waktu itu ya iya sampai saya ini saya kerasa di corong kadang utang boleh pegel ini pegel kaitan ini kelemong aduh kaitan dia bisa ini sih cipeli bu saya ini kok kak harus saya ini bayi saya ini sualan saya ini pas sepeda saya ini ya bu bayi itu baik loh kalau iya, kondisi ini kan wis terus kan akhirnya kan cuy-cuy kan yo akhirnya seneng kan dia masih di arah cili tapi Mbak Lia selama cilik sampai saya ingin gudok apa enggak? Enggak, ini gudok apa, yang daplek oh daplek biasa, arek arek gudok apa, yang enggak tahu pun enggak tahu ya yang justru mulai cilik, aku menang gede-gede gede-gede jauh rapi gede sampai burung rapi terus deh coro pesen-pesen nih ya
garek nom-noman mungkin sing rabi cinta soleh petang tahun, limang tahun tapi sik durung duwe anak ya apa deh kira-kira deh sampe nuturi, coba nuturi arah ini memang cek gak pegatan ya tergantung wong ini ya apa? Nah ini wongnya pikiran nih positif iya ya harus ya wong kan tergantung hati ini wong ini ya pasti kawin ada limang tahun, durung duwe anak nih wongi sabar kan dan nih wongi ada anu ngantri kok mau cerai boleh kadana ya ada air ini terus tergantung wongi ini tergantung ada ini tergantung ada ya iya iya terus pesen-pesen ke ada nomor yang wani nang wong tua ya kok kan ini kok wong tua maksudnya ya ngelanan nih kok ngono apa deh ya ambil Mbak Ria misal, bentelok, ya bu. Oh maksudmu, nih ngelarani ngono, masa kita lepas Ria aku mau ngono, maksudmu ku ya apa? Gini loh, maksudnya beon ale, maksudnya kan anak, wani yang bebong tuh. Oh maksudnya ku Mbak Ria ku wani. Iya, yuk kudu Mbak Ria toh, yuk kabe maksudnya ale, cili-cili kabe ale, nomor-nomor. Nih, ya terus kabe nih, gua mulai eling ngelarani ngono marah terus anak kibani lo mesti dengan uang tuaku anak naik sokan naik coba nih dari ngelarani yang ngono uang jatuh tanu umur uang lahir aku jatuh tanu umur ada muka urip ya mati ya apa nanti anak mani mani nih lah tidak ya tidak ayo mani iya terus mari ono uang tua sing nang anak ya karu karuan ngono ya apa misalnya sampai ngilu anak anak kon nek aku mati kon ojo sampai arep-arep dunyoku kon. Terus anake jawab ngene. Aku yang ngono suwalike. Nek sampe mati ojo sampe arep-arep aku nang kuburan. Kira-kira nek pesen ono arek sing koyo ngono ya aku. Ya gak oleh. Wong tuane bisa ya aku. Ya gak oleh ngono. Wong dunia lek wong tuane di dunia. Ada kate dunia. Oh, apa sih dikene? Iya. Nek saya anake ditutup ini. Sing enak. Anda ngiri kamu. Nek iso aja wong ya aja ngenteni donyane wong tuwa. Wong tuwa ku ya duwe donya. Nek ate donya apa sing dikene. Wong tuwa yo mung yo pendongane sing ana. Ayo wis. Masih ana wani nang wong tuwa ku yo gak murmuro. Ah, ngilo masalah enake dhewe. Iya yo. Wong anak. Wong anak ku paling nek wong tuwa ku ri mabut nang anak. Anak turun tentu ri. Nek wong tuwa ku jari karo putusin kesayangan mbek anak. Sayang terus, abot terus. Tapi anak turun tentu. Sayangi wong tuwa ambek anak iku ana putusin. Nek anak sekedar gawe ati mbek wong tuwa turun tentu mabot mangan ini wong tuwa ana warung serap truk to. Nek anak wong tuwa mangan enak didik eling anak. Wong tuwa. Nek putus-putus sayangi wong tuwa mek anak kan putus ri. Masih anak. Makan. Makan masih anak abot. Anu anak wani ambe wong tuwa ya wong tuwa ya tetep sih abot akhirnya ambe anak. Nyata nih kayak mbah. Di koyo mak ya ambe ono salah siyo lidi. Ngene kulo ri. Lidi kan pas ning gawe. Sampai mati kan sih. Isi wabut ae mbaiku. Wong durung mati sih. Wala jahil ta tinggal mati ke sapa sing ngene mangan sapa di. Ya cocok-cocok saun mah. Wong dulur akeh mesti ono sih. Lho nyatane yo ono ae sing ngene mangan ri. Ne wong tuwa kuwi ape. Anak iku gak putus-putus sayang iki wabut. Anak turun tentu. Anak mangan nang restoran dhewe. Yo kowe lap-telon. Wabe pacari ya eh. Iya lap-lap-lap-lap. Turun tentu ning bon. Iya. Nyambut kae dintekno ambek kendaane. Mak nek tau dikei duwe aku. Iya. Anak-anak taek. Eh, anak-anak taek. Oh, oke, kaya samono deh ya. Terima kasih sudah mau tak wawancara ya. Ya. Semoga tetap sehat ya apa itu. Oh lu gua sih, Oh iya ta. Oh ning iki niku sing diramut ya.
Terus saya ingin dari putu albinya pikir ini melbuah pi lo, kan melbuah pi lo. Oh kita yang gue gini lah, iki albi anak ini itu ya iki hasil rambut itu. Oke, kayaknya seperti itu. Semoga bermanfaat. Ada nilai-nilai sing buat cukup ya. Terus mari ngono gawe nom-noman sing sik durung duwe anak sing sabar ya. Wong anak itu titipan ya. Oke. Mun di titipi yo ngono, kalau kamu kan koyo walas sing ngamukane lho. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.